Ada yang menarik pada Lovina Festival Selasa sore. 4 kelompok dari 3 desa beradu ketangkasan permainan tradisional gangsing. Permainan gangsing merupakan permainan yang sangat digemari, terutama saat kanak-kanak. Hingga kini permainan tradisional ini masih tetap lestari di 4 desa di Buleleng, Bali. Desa tersebut adalah Desa Wunduk, Gesing, Goblek, hingga Desa Pedawa. Ukuran gangsing di Buleleng terbilang besar dibanding gangsing-gangsing lain yang ada di Indonesia. Gangsing dari Buleleng dapat mencapai diameter 60 cm dengan berat hampir 1,5 kg. Sebelum diadu, gangsing-gangsing ini diperiksa keseimbangan serta talinya. Selanjutnya, gangsing-gangsing tersebut diputar oleh 1 orang pemain. Tak lama, pemain lawan memukul gangsing tersebut dengan hentakan yang sangat keras. Jika putaran gangsing cepat berhenti, maka ia dinyatakan kalah oleh wasit yang memimpin pertandingan gangsing tradisional ini. Ini sangat tradisional dan sampai saat ini masih endemik di sekitar Catur Desi. Jadi Munduk, Gesing, Goblek, Gumejeru, dan hanya beberapa desa sekitarnya. Sangat endemik tempatnya dari segi tempat. Dari segi kapan dimulai itu kita sendiri nggak tahu, tapi kita yakini sudah 100 tahun paling nggak gitu. Permainan gangsing ini menjadi hiburan tersendiri bagi anak-anak serta wisatawan mancanegara yang mengunjungi Lovina Festival. Adik pernah mainin nggak sekarang? Pernah. Main. Pakai mainan apa? Plastik. Plastik. Nggak pakai kayu? Kita bisa hitung yang merah. Bisa hitung sama-sama. Tinggal berdua sekarang antara merah dan hitam. Ayo. Ayo bisa hitung. Ayo. Bagus sekali. Di Buleleng sendiri, menggangsingan biasanya dimainkan menjelang musim panen cengkeh maupun usai panen. Yaitu dari Putu Wijana melaporkan untuknya. Oh, okay.